TV KPM. Okay, atas. Okay, nampak macam dah feel cantik tu kan? Oh, agak-agak dah menyala tak ni? Macam mana nak onkan dia? Cari Swiss. Alamak, mana Swiss dia? Mana Swiss dia tadi? Alah, hilanglah pula. Alamak. Misterinya, cikgu. Dia dah menyala lah, cikgu. Ui. Kat mana Swiss yang tadi tu? Itulah, cikgu. Ha? Saya tak sempatlah jumpa Swiss dia. Siapa yang buat magic tu? Itulah. Alamak, apa yang jadi, cikgu? Tengok lepas ni. Okey, baiklah. Kita berpuasa hingga sebulan. Apabila Syawal mencari. Assalamualaikum semua. Anda sedang menonton Mahir Dididik TV KPM bersama saya, Nisa K. Sebentar tadi Nisa dah sibuk-sibuk pasang lampu kelip-kelip di studio ni nak bagi nampak meriah. Kita kan tengah beraya. Walaupun kita nak belajar hari ini, raya tetap raya dengan menjaga SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, sebentar tadi sebenarnya Nisa pasang lampu tu dengan cikgu kita, iaitu Cikgu Nazarul. Apa khabar, cikgu? Okay, alhamdulillah sehat. Selamat Hari Raya. Terima kasih Cikgu Nazarul dari SMK Seksyen 16 Shah Alam kerana sudi bersama-sama dengan kami di Mahir. Baiklah cikgu, sebelum Nisa teruskan, saya nak bagi tahu pada semua agar apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan cikgu. Jangan lupa untuk menyimpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Contohnya ya, Nisa ada bekas plastik, so kita boleh masukkan di dalam bekas ini. Jangan melebihi penggunaan selama 8 jam dan kalau dah kotor, tukar yang baharu agar kita sentiasa kekal terhindar daripada bakteria dan juga virus. Baiklah cikgu, saya nak jemput cikgu untuk sanitasi tangan cikgu sebelum kita memulakan apa-apa aktiviti. Okey, ini adalah norma baharu yang perlu kita lazimkan setiap kali di mana saja kita berada. Tadi kan cikgu, saya pelik sungguhlah cikgu. Kita dah pasang lampu kelip-kelip, tiba-tiba dia terpasang sendiri. Mungkin cikgu Nazarul boleh jelaskan kepada penonton semua cikgu apa yang berlaku. Cikgu bukan buat magic tadi sebenarnya. Okey. Okey, kalau cikgu buat lagi sekali. Baik, okey. Cikgu buat lagi sekali. Kita lihat adakah ia akan menyala. Apa berlaku. Menyala kembali cikgu. Okey, jadi cikgu buat semula. Buat semula. Tutup. Ada tak cikgu pegang? Ya. Kita punya lampu tu tadi. Tak ada. Saya pun tadi tak jumpa pula dia cikgu. Tak, Nisa nampak cikgu tekan apa-apa Swiss. Saya nampak cikgu pegang telefon pintar saja cikgu. Ya, betul. Inilah dia cikgu pengganti Swiss kita. Wah, canggihnya. Apa teknologi yang ada tu cikgu? Sekarang ni kita rata-rata kita semuanya nak wireless. Betul? Semuanya kita sekarang ni apa? Orang kata apa? Contactless. Jadi kita sama juga apa yang kita nak belajar hari ini ialah kita nak menggunakan menggunakan teknologi. Dan kita gabungkan sedikit dengan IoT atau Internet of Things. Sebentar lagi cikgu terangkan. Okey, untuk mengendalikan kehidupan harian kita. Kita akan bertindak seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton Mahir Dididik TV KPM. KPM. Dididik TV KPM.
kembali menonton Mahir di Didik TV KPM di mana hari ini. Dan saya bersama dengan Cikgu Nazarul dari SMK Seksyen 16 Shah Alam akan berbincang mengenai topik kita, Cikgu, iaitu Automatic Plant Watering Device Siri 2. Jom, Cikgu, kita mulakan. Okey, sebelum tu ya, Cikgu nak terangkan sedikitlah tentang apa kita punya, apa yang kita nak buat hari ini. Okey, okay, Cikgu. Baik, sebelum ni dalam siri pertama, kalau Nisa dapat tengok tu dekat sebelah tu, okey, pokok tu bukan hiasan semata-mata. Yeah. Bahagian bawah tu adalah APWD atau Automatic Plant Watering Device siri 1 yang kecil yang kita guna untuk di rumah. Ya. Tapi hari ini kita nak pergi kepada sektor yang lebih luas. Lebih luas iaitu sektor pertanian. Wow. Bidang peladangan. Macam mana kita nak gunakan APWD dalam sektor pertanian dalam skala ladang yang lebih besar. Ya, bila sebut pasal ladang yang lebih besar kan, Cikgu, saya bayangkan kita nak kena siram lebih banyak pokok dalam kawasan yang lagi luas, Cikgu. Betul. Ya, betul. Okey, Cikgu, jom kita mulakan. Okey, jadi untuk itu kita nak bina lah APWD kita yang kita nak gunakan untuk ni. Jadi Cikgu ada sikit tugasan untuk Nisa. Jom, saya dah sedia, Cikgu. Right. Okey, kalau macam tu, okey, Nisa tengok pada lita konsep APWD, Cikgu akan terangkan bagaimana Nisa nak sambungkan. Okey. Nampak tak ada wire-wire yang berselirat-selirat tu, tapi berselirat. Sebenarnya cikgu dah mudahkan Nisa. Cikgu dah sambungkan kepada peranti output. Iaitu yang ini, cikgu, ya. Yang itu kita ada beberapa bahagian. Okey, kalau kita boleh rujuk juga kat sini, dia sama aje. Ini cikgu dah besarkan skala dia. Okey, baik. Kita yang bahagian tengah itu dipanggil microcontroller. Baik. Okey, ini adalah macam apa? Center lah untuk memproses data. Okey, kita ada yang ni geganti. Okey, geganti. Okey, okey. Dan kita ada dua LED di sini. Dua LED. Yang nanti akan berfungsi sebagai indikator sistem kita berfungsi ataupun tidak. Baik. Dan cikgu ada satu lagi peranti output iaitu lampu. Lampu yang ini. Ya, betul. Okay. So kita nak pasangkan dia. Jadi mudah aja, Nisa jangan risau. Okey. Okay. Cikgu bantu. Jom. Cikgu akan tunjukkan satu persatu, ya. Baik, okay, cikgu. Baik. Kita cuba kita pergi kepada peranti output yang pertama iaitu LED module. Ya ni. Yang atas sekali ni. Yang hijau ni. Yang hijau di sini. Ya, ada dua kaki di situ. Baik. Okey, ada dua kaki. Kalau Nisa dapat tengok, ada dua kaki, satu bertulis in. Okey. Okey, satu lagi bertulis GND pada module. Okey. Okey, cuba Nisa baca pada arahan tu. Ground kepada ground. GND kepada GND. Okey. Ni cikgu tunjukkan. Okey, kita ambil hijau ni. GND. Okey. Yang ni. Okey. Kita ambil hijau yang kedua pada GND yang ni. Okey. Oh, saya dah nampak dah. Ini ground, ini in. Ground kepada ground, in kepada out, cikgu, ya. In kepada kaki pin D out 1. Kaki pin D out 1. Okey. Oh, banyaknya nak kena tengok ni. Saya dah nampak, cikgu. Okey. Mana? Oh ni, saya dah nampak dah ground. Dia memang kecil ni, Sa. Ya. Ground di sini. Ground. Okey. Betul ya, saya pasang ni, cikgu. Okey. Tak apa, kita semak nanti. Kemudian in kepada D out 1. Okey, sudah jumpa D out 1 saya. D out 1 tu bermaksud digital out, ya. Okay. Kita punya peranti. Okey, yang saya kedua. Bagus. Yang kedua kita tengok yang lampu LED apa? LED merah pula. Ya, LED merah. Okey, sama juga ground ke ground. Ground kepada ground. Dah semakin mahir dah tu. Bolehlah, cikgu. Okey, kita ambil yang in merah tu ke D out 2. D out 2. Okey, di sini, cikgu. Ya, betul. Baik. Bagus. Okey, sekarang kita pasang pula kita punya modul. Modul di atas ni, cikgu. Okey, modul tu ada tiga. Ada tiga wire tu. Okey. Wire pertama wire pertama in kita masuk ke D out 5. Kan cikgu ada bagi panduan di situ. Okey, D out 5 je. Oh, saya jumpa dah yang ini. Bagus. Okey. Baik, seterusnya cikgu nak Nisa sambungkan kita punya lampu ni. Lampu output 1 yang ini. Okey. Pergi ke positif ke positif, negatif ke negatif. Okay. Pada papan ni, pada papan relay ni, pada papan relay ni di sini terletaknya output 1. Di sini. Saya rasa betul dah ni, cikgu. Okay. Negatif pada negatif, negatif ke negatif. Kepada positif kepada positif. Bagus. Ya. Yeah. Dan kedua, seterusnya kita sambungkan pula power kita.
power. Power kita ni kita sambungkan kepada bekalan yang ini power, cikgu, ya? DC power supply. Saya di sini, di sini. Di papan merah ni. Oh, yang bawah ni. Oh, atas pun ya, betul. Ha. Yang ini kepada sini. Ya, betul. Ya, okey. Okay, bagus. Yang ini di sini. Ya. Ha, sekarang Nisa nampak microcontroller kita sudah menyala. Maksudnya sudah ada power supply di situ. Baik. Okey. Okay. Ha, jadi sekarang kita nak uji. Baik, cikgu. Ha, kita nak uji Lita ini nampak macam dah betul dah, tapi nanti cikgu semak lagi sekali lah. Okey, boleh, cikgu. Untuk pastikan dia selamat. Ya. Okey. Dia tak boleh berfungsi tanpa pengaturcaraan. Pengaturcaraan. Tanpa pengaturcaraan. Jadi macam tadi cikgu masukkan pengaturcaraan dia apa lampu klip-klip kita tadi tu, betul, cikgu, hanya kawal dia menggunakan handphone sahaja, betul? Okey, jadi cikgu nak masukkan pengaturcaraan kepada Lita kita ni. Cikgu menggunakan telefon. Baik, pengaturcaraan yang cikgu gunakan ialah okey, kita ada beberapa bahasa pengaturcaraan ya. Jadi cikgu gunakan yang ini. Cikgu akan gunakan, Nisa nampak tak ada bluetooth dekat situ? Bluetooth di sini. Dia ada bluetooth dekat situ kan? Jadi yang bluetooth tu dia akan okey di sini. Dia akan dapatkan signal daripada telefon cikgu ya. Oh, daripada sini dia cikgu kena berikan. Detect dulu dia punya bluetooth tu. Ya, di sini ya. Baik. Okey, biasanya kan untuk pengaturcaraan ni dia akan ambil masa sedikit. Ya. Okey, boleh cikgu tengok dekat bluetooth tu dia ada nombor dia. Ya. Okey, nombor bluetooth. Yang ini cikgu yang warna putih. Ya, warna biru tu. Okey. Kita kena sabar ya Nisa bila buat detail elektronik ni. Kita kena sabar sebab kita kena pastikan semuanya disambung dengan betul. Ya, betul. Kita kena ambil masa sedikit untuk pastikan semuanya betul sambungan dan dapat berfungsi dengan baik dan selamat. Itu yang penting, paling penting. Yang penting dia kena selamat. Ya. Apapun teknologi kita gunakan, pastikan ianya selamat dan tidak memudaratkan. Memandangkan ini kita nak guna untuk menyiram tanaman kita nanti. Jadi tak naklah nanti tiba-tiba lain pula yang keluar, cikgu. Ya, betul. Okey, baiklah. Cikgu masih lagi nak kenal pasti. Okay, ini antaralah antara apa kekurangan, bukan kekurangan tapi kelemahan yang kita perlu boleh upgrade atasi, atau perbaiki Maksudnya jaringan apa internet kita, okey. Betul, cikgu. Dan juga line, okey. Maknanya cikgu di sekolah murid-murid pun belajar menggunakan aplikasi untuk pengaturcaraan. Ya, betul. Murid boleh apa di sekolah kita akan sediakan peranti yang dapat apa membaca apa kita boleh Lita, maksudnya kita boleh sambungkan dengan bluetooth kita, okey. Kita dapat lihat teknologi digunakan baik dalam kehidupan seharian kita, pertanian, pembelajaran. Boleh cikgu tengok Lita tu. Okey, cikgu kena tengok. Cikgu kena semak cikgu. Sebab cikgu kena pasti maaf ya, cikgu ya, dekat sikit. Okey. Cikgu kena pastikan semuanya disambung dengan betul. Mana tahu saya tersalah baca ke namanya. Okey, baik. Okey. Sambungan tu cikgu tak risau sekarang ni. Cikgu sedang menyambungkan dengan kita punya Wi-Fi. Ya, okey. Okay, baiklah. Ya. Kalau di sekolah, murid-murid perlukan peranti sambungan internet. Baik, ya. Dan juga dia ada aplikasi. Baik, dia sebenarnya ini memang kita boleh kawal menggunakan apa tu Swiss biasa ataupun kita boleh gunakan sensor-sensor yang dapat mengawalnya secara automatik. Okay. Tetapi kenapa kita tak gunakan apa yang ada di apa perkembangan teknologi yang ada di persekitaran kita ni? Kita gunakanlah internet apa jaringan jalur lebar yang di Malaysia ni kita apa orang kata jaringan jalur lebarnya bagus kan, maju. Okey, kemudian okey, so cikgu dah dapat. Mari dapat kita uji. Okey, kita uji, jom. Okey, kita lihat uji. Ini peta pula ada Lita. Lita kita uji Okey. Jadi kita kena manfaatkanlah apa perkembangan teknologi yang ada di dunia ni kan untuk kita mencipta atau memperbaiki kualiti hidup kita. Ya, untuk kita tingkatkan lagi apa yang dah sedia ada, melakukan inovasi dan sebagainya. Bagus, betul. Okay. Semangat tu yang cikgu nak dengar tu. Ya, yeah, betul. Okay. Semangat tetap semangat. Kalau Lita tak berfungsi, kena buat semula. Okey, alright. Jom kita lihat. Baik, kita tengok ya dia berfungsi ataupun tidak. Baik. Okey. Macam mana kita nak tahu berfungsi, cikgu?
Saya dah risau yang bawah ni tak menyala lagi. Ke belum okay, lagi cikgu? Okey, belum lagi. Belum okay. lagi. Dia memang ambil masa sedikit. Ya. Ha. Di sekolah pun kena sabarlah sebab di sekolah kadang-kadang kita ada beberapa murid yang buat pengujian dalam satu masa. Betul okay. tu. Jadi mereka ni kadang-kadang terlalu teruja nak tahu apa hasilnya. Ha, macam Nisa, cikgu tengok macam tak sabar je kan? Tak sabarlah cikgu. Okey, mari kita test. Saya rasa macam tak sabar-sabar nak tahu betul atau tidak apa yang saya dah buat. Adakah saya dapat mengikut arahan dengan baik? Okay. Baik, cikgu nampak. Ya. Okey, cuba Nisa lihat okay. pada LED hijau tu dia LED menyala hijau. Kan? Oh iyalah dia menyala tapi cikgu. Kenapa peranti kita tak menyala? Okey, cikgu kena semak boleh? Boleh cikgu. Okey, mari cikgu semak. Cikgu semak hasil kerja saya. Okey, cikgu off dulu ya. Baik. Okey. Ni cikgu semak. Semak ni adalah tu saya tersalah sambung tu. Okey, tak apa. Out kita betul dah ni. Okey, kita punya tapi di sekolah pun kalau melakukan kesilapan itu perkara biasa, itu adalah sebahagian daripada proses pembelajaran. Ya betul. Kita tak boleh mudah putus asa. Betul. Kita tak boleh mudah putus asa. Oh, okey, ni salah sambung. Salah sambung ada bekalan kuasanya. Bekalan sebab kuasa. Tu dia tak hidup. Oh, okey, okay. baiklah. Kita cuba lagi sekali. Cuba lagi sekali. Okay. Sebab okey okay, ini dia apa mendorong murid kita untuk apa ke arah nilai-nilai murni supaya tidak putus asa betul. Kan? Teruskan mencuba. Macam cikgu cakap tadilah, nak membina satu lita ni memerlukan sedikit masa dan kesabaran dan ketelitian. Tengok. Dia dah hidup. Dah menyala dah lampu kita. Okey. Jadi Nisa tak perlu tekan apa-apa switch. Okay, cuba cikgu tutup, cikgu buka balik. Kita tunjuk pada kawan-kawan kita. Atau okey. Nisa nak cuba ke? Nisa nak cuba ke? Tak apa cikgu tunjuk pada saya. Boleh juga. Okey. Oh, cikgu dah tutup. Okey, nampak tak? Kita dah tutup. Okey, Nisa boleh cuba. Okey. Cik Nisa typekan on pada SMS. On sahaja, ya, type on sahaja. Okey, saya type on sahaja. Saya tekan send. Dia akan menerima arahan ini. Dan dia akan menyala, cikgu. Wah, dah menyala dah. Jadi, switch tadi kita gantikan dengan pesanan SMS. Wah, mudahnya. Maknanya kalau kita nak off pun, kita tulis off juga. Ya. Macam inilah. Oh, canggih cikgu. Oh, dah off dah. Saya dah jadi, hantar dah tadi. Jadi, apa yang berlaku di sini ialah kita bila kita tidak berada di satu-satu tempat itu, tapi kita nak kawal sesuatu apa sistem ataupun operasi, tak perlu susah hati. Tekan on saja, pam akan berfungsi. Dan kita boleh tekan off, hantarkan pesanan off untuk mematikan fungsi penyiram air kita. Ya, betul. Ini litar asas ni cikgu. Ini asasnya secara konsepnya. Kalau Nisa tengok, okay, secara konsepnya dia satu sahaja. Kita cuma nak pastikan adakah dia boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Jadi sekarang, cikgu boleh tak serah litar itu pada cikgu? Boleh cikgu. Okey. Baik, sekarang cikgu. Sekarang kita dah mula, kita dah cuba pada lampu. Tapi kita bukan nak buat lampu kan? Ya. Kita nak buat pam air. Sebab pam nanti yang akan kita kawal untuk membuat penyiraman pada sistem fertigasi kita. Okey. Jadi cikgu akan tukarkan. Okey, cikgu akan tukarkan outputnya. Okey. Oh. Maknanya menggunakan litar yang sama cikgu. Litar yang sama? Litar yang sama. Sebab tu cikgu panggil dia litar konsep. Litar konsep. Litar konsep tu maksudnya kita nak pastikan adakah sistem itu okey berfungsi ataupun tidak. Ini adalah maknanya setiap kali kita menyiapkan litar, kita kena cuba. Ya. Dah pastikan berfungsi baru kita pergi ke langkah seterusnya. Ya, betul. Okey. Baik. Okey, cuba saya tengok. Rasa macam MacGyver. Kan? Okey. Anak murid cikgu kalau buat macam ni, kadang-kadang satu jam, dua jam pun dia orang tak fokus untuk menghasilkan. Okay. Baik, kita tengok pula Okey, yang ini kita test. Adakah pam kita berfungsi? Maknanya cikgu telah menukar. Saya dah tukar perantinya. Perantinya. Tadi kita menguji litar, menguji kefungsian litar menggunakan peranti lampu supaya mudahlah kita nak nampak. Ya. Kalau pam ni dia kita tak nampak kalau dia tak masuk dalam air, betul tak? Betul cikgu. Okey, tapi sekarang ni cikgu nak ubahkan tadi fungsinya kepada sesuatu yang kita nak aplikasikan di tapak. Okay. So kita menggunakan pam. Okey, kita tengok. Baik, cikgu. Dia berfungsi ke tidak? Macam mana kita nak tahu dia berfungsi, cikgu? Nampak dia berbunyi. Saya dah dengar dah, cikgu. Maknanya itu bunyi pumpnya, cikgu? Itu bunyi pump. Tapi sebab kan cikgu kata tak nampak, betul? Kita ujilah dia betul-betul. Ya. Okey?
Kita uji dia pada... Kalau kawan-kawan boleh dengar, ya, kawan tu dah berbunyi. Maknanya dia berfungsi. Okey, dia sekarang baik. Kita tak nampak dia, kan? Ya. Mari kita uji dia betul-betul kat sini. Okey, cikgu. Baiklah. Baik. Ya, cikgu. Cikgu perlukan sedikit masa untuk sambungkan dia. Okey, tak apa, cikgu. Sebab. Cikgu boleh ambil sedikit masa. Kita akan bertindak seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan kita lihat fungsi pump kita berfungsi ataupun tidak. Jangan ke mana-mana. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. KPM. Anda masih menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Nazarul dari SMK Seksyen 16 Shah Alam. Berkenaan dengan topik kita hari ini, kan, Cikgu, iaitu Automatic Plant Watering Device Siri 2. Tadi Nisa dah tolong Cikgu dengan Lita, kita dah cuba dah sambungkan dah dekat pump kita. Jadi, Cikgu, kita nak kena cubalah, Cikgu, kan? Betul. Sama ada ia berfungsi ataupun tidak. Jom, Cikgu. Ya, okey. Jadi, tadi kan Nisa dah cuba, Cikgu tukar peranti dia. Tadi kita tengok pump berfungsi tapi tak nampak. Sekarang kita nak cuba betul-betul. Okey. Macam mana keadaan sebenar nanti berlaku di ladang. Okay? Ya, Cikgu. Baik. Okay. Mari kita hantarkan. Okey, di sini kalau penonton dapat lihat, pump ni kita letak di dalam air. Ya. Di dalam bekas ni ada air. Tak bolehlah nak bersembur-sembur dekat sini. Okey, okay. Ini pokok yang perlu kita siram di dalam bekas ni. Jom, Cikgu. Okey. Kita cuba. Kita lihat agaknya berfungsi. Saya nervous, Cikgu. Boleh lakukan di rumah. Lita ini saya kira cukup ringkas. Okey. Sekarang maklumlah cikgu hantar on. Ya, kita hantar message on melalui pesanan ringkas menggunakan telefon pintar. Tadi kita dah cuba dah menyala, apa kan? Dia tak menyala. Baik. Okey. Okey, tak apa. Ya. Kan dia setiap kali berlaku kita kena troubleshoot, kan? Betul. Okey. Macam cikgu ada sebutkan tadi, bila kita melakukan projek ini, ianya memerlukan masa dan kesabaran serta ketelitian. Ya, cikgu. Ketelitian. Kadang-kadang penyambungan positif dengan negatif tak betul pun. Okey, Lita tak boleh nak berfungsi, kan? Ya, cikgu. Okey, kedudukan kekutuban. Kita panggil dia kekutuban dia. Kalau tak berfungsi, okey, tak boleh berfungsi dengan baik. Kita okey, kita cuba lagi sekali. Okey, boleh, cikgu. Kalau di sekolah lebih kurang 6 minggu. Ya, ya, masa yang murid-murid kita ambil untuk kita pastikan ianya berfungsi dengan baik dan selamat. Baik. Cikgu tak pasti apa yang berlaku sebab kadang-kadang Lita ni bila kita di sekolah dia ada satu proses dipanggil pematrian, ya, bila kita nak sambungkan Lita, kita akan sambungnya secara kekal. Bila sambungan secara sementara macam ni, kadang-kadang inilah yang berlaku, ya, kadang-kadang sambungan itu tidak bersambung dengan baik. Okey, penyambungan itu tidak bersambung dengan baik. Jadi cikgu lihat lagi sekali, cikgu semak lagi sekali apa yang berlaku. Baik. Cikgu ada sebut tentang pematrian tadi, teringat projek di sekolah dulu. Okay. Patrikan wayar, pastikan dia memang kekal di situ. Okey. Baik, kita cuba lagi sekali. Kita akan lihat. Kalau dia tak jadi. Kalau tak jadi, matilah pokok kita, cikgu. Kita buat yang baru. Okey, tapi rasanya macam kita tinggalkan dulu Lita kita lah. Cikgu rasa cikgu akan lihat semula Lita tu nanti. Baik, cikgu, boleh. Sepatutnya apa yang berlaku ialah bila kita on, tadi pump kita berfungsi, pump akan mengepam air dan akan membuat siraman. Siraman, okey. Okey, tapi tak apa, cikgu. Terangkan pula bagaimana kita nak aplikasikan kita punya konsep ni tadi, konsep ke ladang. Baik, kita nak bawa dia ke ladang. Cikgu, kita nak pergi ladang ke, cikgu? Kita tak pergi ladang lah hari ni. Dah cantik-cantik macam ni. Nak pergi ladang, kan? Nanti habislah ketupat saya. Siapa nak jaga? Okey. Baik. Sebenarnya ini konsep ini, dia cikgu buat dia satu liter. Tapi di ladang, ladang kan luas. Betul. Dia akan ada beberapa pump. Beberapa siri pump. Betul tak? Ya, betul, cikgu. Jadi kita... macam mana kita kalau siraman tu kita kena pergi seluruh peladang untuk siram.
kita sekarang ni cikgu nak buat dengan hanya satu kawalan, satu kita kawalan dapat mengawal beberapa pump. Beberapa okay, pump. Baik. Jadi di sini, okay, kalau Nisa nampak kat sini, kita daripada satu, kita kembangkan kepada dua. Baik, cikgu. Sebab apa dua? Sebenarnya dia boleh tiga, empat dan seterusnya. Yeah. Tapi sebab kat sini cikgu bawakan contoh, okay, cikgu bawakan contoh, ada dua zoning. Okay, di ladang, penyiraman tak boleh semua penyiraman tu berlaku pada kadar yang sama. Sebab di ladang ada beberapa jenis pokok yang berbeza. Betul, cikgu. Dan juga ada peringkat-peringkat pembesaran yang berbeza. Maknanya kalau pokok tu dah besar, mungkin perlukan lebih banyak siraman air. Ya, betul. Kalau anak pokok lagi, tak boleh banyak-banyak siraman betul air. Jadi itu yang kita nak bezakan, nak kawal, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Jadi kan sebab itu kita perlukan beberapa kawalan dan kadar siraman yang kita sendiri boleh kawal. Ya. Baik, untuk itu cikgu ada sediakan video. Sebab kita tak boleh nak pergi ladang kan? Ya, betul, kita cikgu saksikan video. Jom kita tengok apa yang berlaku di ladang. Ini. Terangkan tadi yang kita mempunyai dua apa orang kata beberapa pelbagai kaedah penyiraman dan juga pembajaan sebab kadar tumbesaran pokok dan juga jenis tanaman pokok tidak sama. Tidak sama. Okey. Okay. Baik. Ini contohnya adalah anak pokoklah yang baru disemai. Jadi dia tidak memerlukan pembajaan lagi. Betul. Jadi kita hanya perlu siram saja dia. Okey. Jadi alright, kita tengok apa yang berlaku. Okay. Dia nak menunjukkan bagaimana situasi sebenar di ladang di mana terdapat pelbagai situasi pokok. Okey, dalam lakaran ni kita nampak reka bentuk pam kita, peti gasi kita. Ya. Okey, jadi dia memberi pertumpuan kepada APWD, bahagian yang kita sambungkan ke tangki kita. Kerana dia akan mengawal pam. Pam kita berada pada tangki. Untuk sistem fertigasi kita ada tangki nutrien. Baik, cikgu. Kerana fertigasi dia sambungkan kan? Okey. Yeah. Jadi bila kita dah ada dua per liter, kita akan masukkan pengaturcaraan. Okey. Ini kita buat operasinya. Operasinya bila kita tekan hantar SMS on. Okey. Apa yang berlaku? Okey. Ini maksudnya SMS sudah dihantar. Kenapa ada on satu, cikgu? Okey, on satu sebab pam satu, pam dua, kita ada dua pam. Yeah. Kan? Jadi on satu. Sekarang cikgu tengok. Okey, on satu nampak pam kita nampak hijau. Yalah, hijau tu bermaksud pam satu sedang beroperasi. Baik. Okey. Maksudnya sedang berlaku penyiraman lah di ladang. Pam satu. Tapi pam satu je lah berfungsi pada masa ni. Okey. So kita tengok nanti apa yang berlaku. Bagaimanakah penyiraman dilakukan di ladang. Okey, untuk pam satu. Kita tengok bila dia habis saja siraman, indikator akan bertukar kepada merah. Maksudnya pam berhentilah. Maksudnya sudah cukup kelembapan, kan? Dah cukup kelembapan untuk tu. Baik, apa yang berlaku bila pam berfungsi apa? Pam dihidupkan, okey. Pam akan mengepam nutrien, air ataupun air ke kita melalui penapis. Ini adalah sistem fertigasi lah ya. Okey, melalui pipe-pipe utama pipe poli utama kita dan terus ke bekas tanaman dan kita tengok ini adalah teknik siraman titis. Ini maksudnya nampak tak? Titisan itu cikgu adalah bekal nutrien ataupun bajaan yang kita lakukan pada pokok. Pokok sebesar ini sudah memerlukan kita dah boleh mulakan pembajaanlah untuk dia dapatkan pembesaran yang optimum. Cikgu, kalau menggunakan siraman berbentuk titis ni berapa lama sesuatu pam itu dihidupkan? Dia bergantung sebab bergantung pada jenis pokok dan juga bergantung kepada kekerapan siraman kita. Okey. Baik. Sekarang kita tengok apa yang berlaku di pam yang kedua. Pam kedua ni berfungsi untuk membuat siraman anak pokok. Anak pokok. Kita nampak hijau. Maknanya ia sedang berfungsi. Ya, dia sedang berfungsi. Kita telah hantar pesanan tadi kan, cikgu? Ya, kita hantar pesanan tadi. Okey. Okey, apa yang berlaku? Kita tengok siraman. Siraman pun berlaku di ladang. Tapi ini jenis siraman yang lain pula cikgu. Ini lain. Tadi tu titis. Titis. Dah titis tu dia terus kepada kita cucukkan pada tanah. Okey, sekarang dia dah off. Okey. Ini ada satu lagi keistimewaan dalam sistem yang cikgu buat ni, reka ni sebab okey, kita tengok.
Selepas dia off, okey, apa yang berlaku, dia akan hantar email pada kita. Hantar email? Tadi Nisa tak tengok kan cikgu hantar email. Sekarang dia hantar email bersama dengan gambar. Apa yang berlaku di ladang, kita boleh terus nampak. Dia hantar email, email berserta gambar. Yeah. Jadi kita walaupun di mana-mana pun kita berada, kita masih boleh nampak apa yang berlaku di ladang kita. Wah, maknanya program ini cukup lengkap di mana dia memberikan kita laporan kembali apa yang berlaku di ladang. Jadi tak perlu risau. Contohlah saya nak tanam pokok, cikgu. Saya nak buat ladang pokok bunga matahari lah. Saya boleh gunakan sistem ini untuk menyiram pokok-pokok saya. Kalau Nisa berada di Kuala Lumpur, ladang Nisa berada di Perak contohnya. Tak, jangan risau. Ya, boleh juga. Boleh. Tak ada masalah. Nisa semak gambar saja. Semak gambar saja maksudnya pokok apa sudah disiram. Ya. Ataupun macam mana keadaan apa tanaman kita di ladang. Jadi itu sangat-sangat menarik sebab saya kira teknologi zaman sekarang ni adalah untuk memudahkan kita, Cikgu, saya selalu nampak sistem sebegini digunakan di nursery, di tapak semayan. Jadi mereka menggunakan skala yang lebih besar. Maknanya kalau lita kita sekecil ini, maknanya lita mereka lagi besar. Dia sebenarnya sama je. Lita tu kecil je. Yang yang disambungkan tu pipe ni yang kita sambungkan seluruh ladang kita. Kawalannya hanyalah cukup sekadar ini sahaja. Okey, ini saya baru tahu. Saya sangat-sangat impress, cikgu. Rupanya dengan lita sekecil ini dia boleh mengawal satu sistem yang cukup menyeluruh. Ya, betul. Satu ladang. Satu ladang kita boleh kawal dengan hanya apa lita yang seringkas ini. Tapi mestilah kita dengan apa bila beban kita besar, maksudnya apa tenaga elektrik yang digunakan besar, dah tentulah kita perlu membuat pengubahsuaian pada lita kita. Macam dekat sini kita gunakan bateri. Mungkin kalau untuk semayan pokok-pokok yang sikit-sikit macam ni bolehlah, cikgu. Mungkin kita boleh bantu ibu kita. Boleh. Kan nak tanam pokok cili lah, nak tanam pokok daun kari lah pun boleh gunakan. Kalau Nisa tengok ni mini, mini ladang yang cikgu buat ni. Nisa bawa balik, tanam bawa balik rumah, mesti happy mak kita kan. Dapat tengok berapa, 12 pokok cili. 12 pokok ini cili. Boleh makan 3 bulan. Silap hari bulan cikgu, mak saya jual kat pasar je cili-cili kan. Boleh dapat menambah pendapatan tu lah. Betul. Kan? Cikgu ada sebut tadi, lita ni kita boleh lakukan sendiri di rumah, cikgu. Boleh. Semudah hanya perlu memahami bagaimana microcontroller tu, dan sebenarnya yang perlu kita faham ialah apa yang kita nak, bagaimana kita nak sistem itu berfungsi. Itu yang lebih penting. Baik. Bagi penyambungan-penyambungan itu dia semudah kita faham kekutubannya. Kemudian kita faham bahagian mana yang menyalurkan elektrik dan sebagainya lah. Baiklah, saya rasa kalau dalam skala sebegini boleh dilakukan di rumah. Ini biasa skala yang digunakan oleh murid-murid di sekolah, cikgu. Besar dan boleh juga digunakan di rumah. Letak je di atas para kan, kita tak perlu tanah sebab fertigasi tak perlu tanah. Sangat-sangat menarik. Saya harap setakat ini rakan-rakan di rumah semua mengikuti dengan baik tentang topik kita pada hari ini, iaitu Automatic Plant Watering Device Siri 2. Ini yang siri pertama tadi, cikgu. Dan kita sekarang tengah belajar siri yang kedua. Kita besarkan, kita luas gunakan dia kepada bidang yang apa, skala yang lebih besar. Skala yang lebih besar di mana kita dapat siram lebih banyak pokok, cikgu. Kita dapat mengawal lebih banyak pam. Jadi bila kita dapat lebih banyak mengawal lebih banyak pam, maksudnya kawasan siraman tu lebih luas. Macam tu. Baiklah. Kita akan beritirat seketika, cikgu, sebab saya nak cuba lagi. Saya rasa salah saya ni tadi. Sambung ni saya nak kena semak kembali. Selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Ini salah. Okey.
KPM. Cikgu dan guru, empat baik kata bertemu sama lima rantaian huruf. Kedua-duanya bererti saksama, tiada yang beza. Walau dunia diambang perubahan, prinsip kehidupan itu dipegang erat. Tertanam di jiwa terangnya, cahaya pelita pemberian guru kepada anak muridnya tetap sekata. Walau berubah sekalipun waktu dan tempat, jika ilmu itu untuk semua terikat rapi di dalam jiwa, cahaya benderang akan tetap memenuhi alam semesta. Insan yang gah perkasa, berkorban tenaga dan masa, tidak lekang memuka jalan semesta seluas-luasnya, hancur lebur badan sekalipun, jalan kejayaan akan tetap disuluh. Ibarat pokok menumbuh, tetap berdaun, tetap berbuah, kukuh menumbuh bersama akarnya, diambil buah, diambil ranting, sentiasa memberi pada hidupan selainnya, diguna seumur hidup selamanya. Bandingnya guru dan alam semesta, tidak ada kecacatannya. Jika cikgu itu awan, maka titisan hujan menyuburkan tanah tumbuhan. Jika guru itu sungai, derasnya aliran mengalir ke laut menghilangkan dahaga hausnya manusia. Jika cikgu itu tumbuhan, mekar, subur menumbuh, menghijau persekitaran, menenangkan jiwa manusia. Jika di bumi ini kelihatannya jelas, di angkasa juga tidak kurang tampak samanya. Jika guru itu matahari, beliau bak sinaran mentari lagi menyinari. Jika cikgu itu bulan, setia bersama kita mengikuti perjalanan, bercahaya menerangkan gemerlapan malam. Kata orang, guru ini dianggap sebagai lilin, pelita kehidupan buat sekalian manusia, sememangnya tidak dapat disangkal. Kenyataan yang sering disebut-sebut itu memang benar-benar belaka. Usah dirisau ruang yang tiada isinya, hadirnya guru dipenuhkan juga. Yakin dan percayalah bahawa tanpa guru, lenyaplah seisi dunia. Kami akhiri ucapan ringkas ini dengan empat rangkap pantun mencurahkan inti hati kami. Sirakna beradu, sejuk nan redup, teduhani gaharu di bumi Melaka. Andainya ilmu pelita hidup, wahai guruku, dikaulah sungguhnya. Orangnya ramah, perjaka Kedah, busananya batik, dicanting si sunti. Penat dan lelah, diharung sudah, jasamu pendidik berkuasa infiniti. Dilangir lilin, ditiup nafiri, diseru jentayu, dipuja sungkan, laksana lilin, membakar diri, curahan baktimu takkan kupersiakan. Putra Juwasih, berlabuh di Balkan, berteman gahara, dijenguk sang badi. Terima kasih kami ucapkan, di baris doa, namamu abadi. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Kepada semua guru sekolah Sultan Alam Jah. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat pagi murid-murid. Selamat datang. Pada guru-guru SAS di sana, kami ingin memohon maaf atas kesalahan kami yang telah selama ini, dan kita berharap agar cikgu mendoakan kami agar dapat keputusan cemerlang pada SPM 2021. Dengan itu, sekian, terima kasih. Thank you.
kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Tadi Nisa dah cuba untuk pasang lita bersama-sama dengan cikgu. Kita telah dapat lihat sebenarnya satu lita kita boleh cuba untuk dua pam. Tadi ni satu kan? Yeah. Ha, kita buat dua pam dah boleh siram pokok kita ataupun pokok yang benih ni cikgu. Ini, ya? Ini tomato, ha. Ini cili lupa cikgu nak kenalkan tadi. Ha. Saya boleh buat balik cikgu ya? Boleh. Ha, balik nanti... apa tanam jaga elok-elok buat siraman yang baik. Ha, okay. Ha, kalau kalau selalu outstation buatlah sistem APWD. Ya. Ha. Kalau kita siram pokok kan cikgu, berapa lama masa diambil untuk pokok tu dah boleh beralih kepada yang tu dalam pasu? Oh, okey. Sebenarnya sistem fertigasi ni okey, dia punya kebaikan dia. Kebaikan ialah kenapa sistem fertigasi ni apa diperkenalkan ialah untuk kita mengurangkan kebergantungan kita kepada tanah. Oh, baik. Maksudnya kawasan tanaman tu, kalau sekarang ni kita tengok kawasan untuk pertanian tu semakin terhad, betul tak? Betul, cikgu. Jadi dan untuk mereka yang tinggal di bandar atau jadi susah kita nak cari tanah yang sesuai untuk pertanian. Yeah. Jadi fertigasi kita gunakan. Baik. Maklumlah cikgu semua rumah tinggi-tinggi sekarang betul, ni. Betul. Tinggi langit sangat. Yeah, okay, tapi bukan lagi alasanlah ketinggi tinggi tingkat berapa pun kita tapi kita masih boleh orang kata menanam keperluan harian kita. Betul. Dan menanam pokok ni sebenarnya membantu untuk kita dapatkan udara yang lebih segar di rumah betul, cikgu kan. Yeah, betul. Dan menggunakan apa yang kita belajar pada hari ini iaitu automatic plant watering device membantu kita untuk orang kata apa menyibatkan masa dalam menyiram pokok. Kadang-kadang pagi-pagi tak sempat cikgu. Betul, tak saya sempat. Nak cepat ni nak live ni kat Didik TV betul, tak betul. Sempat siram pokok ini yang akan bantu kita. Baiklah cikgu Nazarul, mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit rumusan kerana kita dah tiba di penghujung rancangan pun cikgu. Okey, itulah macam seronok kan tak apa rasa macam cikgu kenapa? nak bawa Nisa ke ladang untuk kita sama-sama saksikan dia apa mungkin lain kalilah lain kali cikgu bawa Nisa kita pergi ladang yang dekat-dekat cikgu dekat-dekat pun tak boleh nak rentas daerah lagi kan betul kita kena jaga tu kan okey tak apa sebenarnya apa yang kita belajar hari ini adalah apa tu terlalu orang kata apa cikgu nak menunjukkan bahawa teknologi, perkembangan teknologi yang ada okay, di di persekitaran kita kejuruteraan perkembangan kejuruteraan yang sangat pesat okay, di persekitaran kita dan juga yang cikgu nak tekankan di sini ialah kalau semua itu ada tetapi tidak sampai kepada generasi kita generasi muda kita macam mana oleh itu penerapan STEM di sekolah iaitu STEM apa sains teknologi engineering and mathematics penerapan STEM di sekolah membolehkan anak-anak kita okay, apa ada akses kepada apa yang kita nak capai itu menjadi satu masyarakat yang berinovasi dan kreatif dengan membina projek-projek yang apa orang kata mirip kepada dunia sebenar betul. Macam ni okey jadi kalau sebelum ini kita rasa mustahil untuk kita buat sesuatu betul? Macam seolah-olah kena ada ladang baru boleh menanam kan tapi sekarang dengan adanya penerapan STEM di sekolah, kita beri pendedahan kepada murid. Ditambah pula dengan adanya perkembangan IoT, Internet of Things yang semakin pesat, kita boleh meningkatkan kualiti hidup kita kepada satu yang tahap yang lebih baik. Ya, macam Cikgu Nazarul sebutkan, meningkatkan kualiti hidup di mana kita gunakan teknologi, internet ke arah kebaikan yang dapat membantu kehidupan kita menjadikan ianya lebih mudah. Saya sebenarnya nak beritahu kepada anda semua tak semestinya nak kena tanam sampai 20 anak pokok baru nak pasang kan. Boleh satu pun boleh pasang juga. Boleh. Nak dua pasu saja, tiga pasu kat rumah kadang-kadang tak banyak pun kat rumah tapi still nak menanam tu boleh gunakan apa yang kita pelajari pada hari ini untuk memudahkan kehidupan kita semua. Cikgu memenangkan kejap lagi saya pun nak kena sambung kacau rendang saya. Okey. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit ucapan hari raya cikgu kepada semua yang menonton. Silakan cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nisa. Ya, saya. Okey, cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga KPM dan juga anak-anak murid cikgu khasnya. Ya, okay. Dari SMK?
dari SMK Seksyen 16 khususnya. Okay. Baiklah, terima kasih Cikgu Nazarul. Saya ucapkan selamat raya juga Cikgu. Terima kasihlah sudi singgah sambil-sambil beraya tu singgah juga dengan kita di sini untuk menunjukkan tentang automatic plant watering device Siri 2. Terima kasih semua yang sudi menonton Mahir pada hari ini. Kita boleh sambung beraya tapi beraya dekat-dekat je tau. Kita still kita harus menjaga SOP yang telah ditetapkan dengan memakai pelitup muka, menjaga penjarakan fizikal, gunakan gel pembasmi kuman dan kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun. Terima kasih semua. Saya Nisa K. Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Bye. Okay. Sambung ni. KPM.